Kalau kita merujuk kepada ranking di peringkat Asia, memanglah perlu ada usaha yang lebih gigih untuk kita letakkan tahap dan kedudukan universiti kita pada tahap yang membanggakan. Peruntukan yang diberi untuk R&D ini memang banyak. Pertama, apakah kementerian mempunyai anggapan bahawa dengan jumlah peruntukan yang ada ini mampu untuk melonjak kedudukan universiti kita? Atau apakah langkah-langkah selanjutnya yang dibuat atau kementerian berpuas hati? Ini pendekatan dan kaedah yang kita buat. Atau apakah kementerian juga mempunyai strategi lain bagi membolehkan kedudukan dan pencapaian universiti kita ni berada pada tahap yang boleh kita banggakan? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih yang berhormat atas soalan. Memandangkan Kementerian Pendidikan Malaysia memberi peruntukan sebanyak 1 bilion, ini sudah menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia adalah serius tentang pembangunan pendidikan dan pembangunan. Dan seperti yang saya sudah jawab tadi, saya bagi tahu bahawa penyelidikan sedang dijalankan dan akan dijalankan, dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan menjalankan penilaian atau pemantauan juga apabila penyelidikan dan pembangunan dapat dijalankan. Dan inilah merupakan salah satu cara di mana apabila kita mengadakan pemantauan dan penilaian, kita boleh mempertingkatkan, membolehkan kedudukan dan pencapaian universiti kita ni berada pada tahap yang boleh kita banggakan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih yang berhormat atas soalan. Memandangkan Kementerian Pendidikan Malaysia memberi peruntukan sebanyak 1 bilion, ini sudah menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia adalah serius tentang pembangunan pendidikan dan pembangunan. Dan seperti yang saya sudah jawab tadi, saya bagi tahu bahawa penyelidikan sedang dijalankan dan akan dijalankan, dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan menjalankan penilaian atau pemantauan juga apabila penyelidikan dan pembangunan dapat dijalankan. Dan inilah merupakan salah satu cara di mana apabila kita mengadakan pemantauan dan penilaian, kita boleh mempertingkatkan bidang ini. Dan apa yang sangat penting di sini adalah kita, Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengamalkan itu konsep Kaizen, di mana apabila kita sudah mengkesan kelemahan-kelemahan, Kementerian Pendidikan Malaysia akan juga ambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan atau isu-isu yang sudah diperolehi. Sekian, terima kasih. Dan ini merupakan satu proses yang berterusan. Tuan Sri Speaker, minta izin. Terima kasih. Ya, saya benarkan typing, tetapi jangan menimbulkan. Hari ini mood saya bagus dengar. Penuh. Dengan penuh hormat dan takzim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Menara Gading merupakan satu institusi yang cukup penting, bukan saja untuk sebagai mangking pertumbuhan pembangunan ekonomi negara, malahan dia merupakan satu sumber inspirasi dan hasil produk untuk menerajui pembangunan negara. Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, 1 bilion telah pun diperuntukkan. Setakat mananya di mana R&D di Menara Gading dapat membekalkan ataupun mendorong tanah air kita untuk menghasilkan produk-produk jenama antarabangsa dan juga daripada segi sains dan teknologi untuk mendorong negara kita terus membangun. Dan yang kedua, kita tahu antara sebab mengapa IPTA dan IPTS kedudukan kita ketinggalan di pesada antarabangsa adalah kerana terdapat kelemahan dan kepecangan dari segi campus autonomy dan academic freedom di kampus-kampus domestik kita. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan, kementerian untuk memastikan di mana kampus universiti dibebas daripada kawalan ketat, senat dilantik bukan saja oleh menteri tetapi sepatutnya oleh ahli-ahli akademik sendiri supaya kampus kita mempunyai academic freedom. Dengar dulu, bulan Ramadan, sabar menunggu. Apakah rancangan kementerian supaya memastikan
kesilapan yang berlaku tidak berulang lagi tiap-tiap tahun. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat, dan saya punya jawapan adalah begitu ringkas, di mana katalah langkah-langkah sudah diambilkan secara serius. Apa ini? Terima kasih. Ini jawapan yang paling tak lulus. Tuan Sri Speaker pun ketawa tau. Masih. Saya ketawa bukan ada apa-apa. Yang Berhormat Datuk Seri.